Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Malam Jalinan Kasih. Tajuk Malam Jalinan Kasih ini terdapat pada muka surat 14 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.2. Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas mengikut konteks dengan betul. Berikut merupakan objektif pembelajaran atau OP, iaitu di akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan menggunakan 7 kata nama khas mengikut konteks dengan betul dalam ayat mengenai Malam Jalinan Kasih. Kedua, menulis sebuah penulisan imajinatif mengenai Malam Jalinan Kasih dengan bahasa yang menarik. Kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai dalam pembelajaran hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan menggunakan 7 kata nama khas mengikut konteks dengan betul dalam ayat mengenai Malam Jalinan Kasih. Kedua, murid berjaya menulis sebuah penulisan imajinatif mengenai Malam Jalinan Kasih secara berpandu menggunakan 7 kata nama khas dengan bahasa yang menarik. Murid-murid, pernahkah kamu mendapat kad jemputan majlis daripada sesiapa? Ya, mungkin ada murid-murid maupun keluarga murid yang pernah mendapat kad jemputan majlis daripada rakan-rakan maupun saudara mara. Oleh itu, kita hendaklah menghargai jemputan mereka. Namun begitu, terdapat majlis yang memerlukan bayaran daripada tetamu. Sekiranya murid-murid mampu untuk membayar majlis tersebut, tiada masalah untuk murid dan keluarga menghadirinya. Sekiranya murid-murid maupun keluarga yang tidak berkemampuan untuk membayar majlis yang dijemputnya tadi, murid-murid perlulah menolak jemputan tersebut dengan cara yang baik supaya kita dapat menjaga hati dan perasaan tuan rumah ataupun pihak yang menjemput kita itu. Semasa kita berada dalam majlis, kita hendaklah menjaga adab dan tingkah laku serta tutur kata supaya tidak menyebabkan majlis tersebut menjadi huru-hara maupun berlakunya sebarang perkara yang tidak diingini untuk menjaga maruah tuan rumah tersebut. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan meneliti maklumat yang terdapat dalam kad jemputan ini. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam kad jemputan ini terdapat butir-butiran yang penting supaya para tetamu dapat mengetahui perjalanan majlis ini. Kita lihat dalam majlis ini terdapat tajuknya iaitu Malam Jalinan Kasih. Tarikh di situ, murid-murid bolehlah nyatakan di situ dengan tarikh yang sesuai. Masa 7.30 malam hingga 10.30 malam. Tempat
Dewan Seri Rakyat. Kita lihat senarai undangan khas Tan Sri Azman bin Alif, kedua Datuk Koh Lian Seng, ketiga Datuk Zainal bin Arif, keempat Mejar alias bin Ali, kelima Tuan Haji Jamal bin Hassan, keenam Encik Suresh anak lelaki Vairavan, ketujuh Puan Chai Mei Hua, kelapan Cik Norehan binti Isa. Kita lihat atur cara majlis ini. Yang pertama, 7:30 malam atau 7:30 malam ketibaan para tetamu. 8 malam ucapan alu-aluan. 8:30 malam deklamasi sajak yang bertajuk Jalinan Kasih. 8:40 malam jamuan. 9:30 malam tayangan video. 10:30 malam majlis bersurai. Kita lihat senarai menu yang dihidangkan semasa majlis ini diadakan. Yang pertama, nasi biryani ayam Jalinan Kasih. Kedua, jus mangga harum manis. Ketiga, acar buah puteri. Keempat, kek coklat warisan bonda. Kelima, bubur jagung Malaysia. Dan yang keenam, salad kasihku abadi. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam kad jemputan ini terdapat kata nama khas. Kata nama khas merupakan kata nama yang khusus bagi sesuatu maklumat. Lihat di situ. Tajuk bagi kad jemputan ini iaitu Malam Jalinan Kasih. Maka Malam Jalinan Kasih ini merupakan kata nama khas. Kerana kata nama khas ini perlu ditulis dengan huruf besar pada mula-mula perkataan. M, J dan K di situ, Malam Jalinan Kasih ditulis dengan huruf besar. Maka ini menjadi kata nama khas. Kita lihat kata nama khas bagi tempat. Iaitu bangunan. Nama bangunan di situ iaitu Dewan Seri Rakyat. D huruf besar, S huruf besar, R huruf besar. Kita lihat kata nama khas bagi orang. Di situ terdapat 8 orang yang dijemput. Jadi di sini kata nama khas yang merujuk orang mestilah ditulis dengan huruf besar pada awal-awal perkataan. Kita lihat di situ Tan Sri Azman bin Alif. Namanya Azman. Jadi di sini A huruf besar dan Alif huruf besar. Kerana kata nama khas. Seperti jugalah yang lain. Dan murid-murid perhatikan di situ terdapat gelaran ataupun pangkat mahupun jawatan yang terdapat pada nama orang. Di situ Tan Sri, Datuk, Datuk, Mejar, Tuan Haji, Encik, Puan, Cik. Itu merupakan gelaran. Dan perlu murid-murid tulis dengan huruf besar apabila diikuti dengan nama orang. Contohnya, kalaulah murid-murid hendak tulis Encik Suresh. Jadi, S itu huruf besar dan Encik itu huruf besar. Kalau murid-murid tulis Encik sahaja, E itu huruf kecil. Apabila diikuti gelaran bersama juga nama orang itu yang khusus, maka Encik itu ataupun gelaran tersebut menjadi huruf besar. Dan kita lihat kata nama khas yang lain di situ iaitu nama-nama makanan ataupun menu yang dihidangkan. Jadi di sini kata nama khasnya mestilah ditulis dengan huruf besar pada
perkataan tersebut, seperti nasi biryani ayam jalinan kasih. Mula-mula huruf itu mestilah ditulis huruf besar, maka menjadi kata nama khas. Baiklah, mari kita meneliti peta yang terdapat dalam kad jemputan ini. Murid-murid, sila perhatikan nama-nama bangunan serta jalan yang terdapat dalam kad jemputan ini. Yang pertama, Restoran Putra, Wisma Belia dan Dewan Seri Rakyat. Ini merupakan nama-nama bangunan dan ini juga merujuk sebagai kata nama khas kerana ditulis dengan huruf besar pada mula-mula perkataan tersebut. Contoh, Restoran Putra. R huruf besar, P huruf besar. Sama jugalah seperti yang lain, Wisma Belia dan juga Dewan Seri Rakyat. Ini merupakan kata nama khas bagi bangunan. Kita lihat nama-nama jalan pula, iaitu Jalan Layar, Jalan Samudera, Jalan Nakhoda dan juga Jalan Bahtera. Nama-nama jalan ini merupakan kata nama khas. Maka kata nama khas ini perlu ditulis dengan huruf besar. Contohnya, Jalan Layar. J ditulis dengan huruf besar. L juga perlu ditulis huruf besar. Maka ia menjadi kata nama khas bagi jalan. Diharapkan murid-murid dapat memahami penggunaan kata nama khas dengan sebaiknya. Seterusnya, mari bina ayat berdasarkan kata nama khas tadi. Oleh itu, cikgu sudah pun mengasingkan maklumat yang terdapat dalam kad jemputan tadi supaya murid-murid dapat memahami dan mengetahui dengan lebih terperinci mengenai kata nama khas. Kita lihat kata nama khas yang terdapat dalam jadual ini, iaitu Malam Jalinan Kasih. Jadi di sini murid-murid perlu membina ayat. Cikgu sudah pun meletakkan tempat kosong di situ dan murid-murid perlu menulis semula dalam tempat kosong itu. Kita lihat ayatnya. Majlis tersebut dinamakan sebagai ... murid perlu tulis semula dalam tempat kosong tersebut. Seterusnya, kita lihat tarikh. 2 Januari 2021. Di sini, murid-murid, cikgu sudah pun menyatakan tarikhnya. Murid-murid bebaslah boleh letakkan tarikh di situ pada bila-bila masa. Jadi cikgu sudah nyatakan di situ 2 hari bulan, Januari. Januari itu merupakan kata nama khas. Kita lihat ayatnya. Mereka mengadakannya pada ... Jadi murid tulis semula dalam tempat kosong itu. Seterusnya, kata nama khas Dewan Seri Rakyat. Maka ayatnya di situ murid-murid perlu lengkapkan, majlis ini diadakan di ... maksudnya di sini murid perlu tulis semula kata nama khas bagi dewan tersebut dalam tempat kosong itu. Maka di sini maklumat ini sudah pun menjadi 3 ayat. Dan murid-murid perlu menulis karangan berdasarkan maklumat ini. Jadi di sini murid-murid perlu menulis ketiga-tiga ayat ini dalam bentuk perenggan sebentar nanti.
Seterusnya, maklumat kedua merupakan senarai undangan khas. Cikgu sudah pun mengasingkan senarai undangan khas ini mengikut kategorinya. Kita lihat kata nama khas bagi ayat yang pertama itu Tan Sri Azman bin Ali, Datuk Koh Lian Seng, Datuk Zainal bin Arif. Lihat ayatnya, mereka menjemput tetamu kehormat iaitu. Murid-murid tulis kata nama khas tadi dalam ayat ini. Seterusnya, kata nama khas bagi kategori yang kedua, Tuan Haji Jamal bin Hassan, Encik Suresh anak lelaki Vairavan. Jadi di sini kita lihat ayatnya yang menggunakan kata nama khas tadi, rakan karib mereka juga dijemput iaitu ... murid perlu tulis semula kata nama khas tadi dalam tempat kosong ini. Dan kata nama khas di sini yang ketiga, Puan Chai Mei Hua, Cik Norehan binti Isa. Di sini kita lihat ayatnya, jiran terdekat mereka turut dijemput iaitu ... dan ... Jadi di sini murid perlu tulis semula kata nama khas tadi dalam tempat kosong. Di sinilah murid-murid perlu menjadikan maklumat ini sebagai tiga ayat. Dan tiga ayat ini merupakan satu perenggan yang perlu murid tulis sebentar nanti dalam penulisan. Seterusnya, mari kita meneliti maklumat yang ketiga iaitu atur cara majlis. Kita lihat dalam atur cara majlis ini tidak dinyatakan kata nama khas bagi nama orang. Oleh itu, cikgu sudah nyatakan kata nama khas yang sesuai berdasarkan atur cara majlis ini iaitu Encik Kuan Meng. Untuk pengetahuan murid-murid, Encik Kuan Meng ini merupakan ayah kepada Jian Hui dan Jian Ling. Maka di sini Encik Kuan Meng ini menjadi tuan rumah bagi majlis malam jalinan kasih. Oleh itu, cikgu sudah nyatakan di sini nama bangsa Cina untuk menulis ayat. Oleh itu, kita lihat contoh ayatnya. Pada pukul 8 malam ... menyampaikan ucapan alu-aluan kepada tetamu. Jadi di sini murid perlu menulis kata nama khas tadi dalam tempat kosong ini. Mungkin murid ada idea lain nak bagi nama bangsa Cina yang lain. Tak ada masalah. Seterusnya, kita lihat kata nama khas yang kedua, jalinan kasih. Jalinan kasih ini merupakan kata nama khas bagi tajuk sajak. Dan jalinan kasih ini telah pun dinyatakan dalam maklumat atur cara majlis ini. Kita lihat contoh ayat. Pada pukul 8.30 malam, diadakan persembahan deklamasi sajak yang bertajuk ... Murid perlu menulis tajuk sajak itu dalam tempat kosong itu dalam ayat inilah. Dan kita lihat kata nama khas yang ketiga, pengalaman di Glasgow. Pengalaman di Glasgow ini tidak dinyatakan dalam atur cara majlis ini. Namun begitu, kita perlu mereka sesuatu ataupun mereka cipta idea yang boleh disesuaikan dalam atur cara ini. Oleh itu, kita lihat terdapat maklumat tayangan video. Jadi, kita bolehlah mereka cipta satu kata nama khas yang disesuaikan dengan tajuk tayangan video. Jadi, di sini cikgu sudah nyatakan kata nama khasnya iaitu pengalaman di Glasgow. Kita lihat contoh ayat. Di situ turut ditayangkan video yang bertajuk ... Murid perlu menulis kata nama khas tadi dalam tempat kosong dalam ayat ini.
Maka kita sudah tahu bahawa dalam maklumat atur cara majlis ini sudah pun membentuk 3 ayat. Dan 3 ayat ini perlu ditulis secara berperenggan dalam penulisan nanti. Akhir sekali, mari kita meneliti maklumat yang 4, iaitu menu ataupun senarai nama hidangan dalam kad jemputan ini. Cikgu sudah pun membantu kamu dengan menyatakan kata nama khas mengikut kategorinya. Kategori pertama merujuk kepada hidangan utama di situ. Yang kedua, air minuman. Yang ketiga, pencuci mulut. Jadi di sini, murid-murid perlu faham bahawa terdapat kata nama khas yang digunakan dalam nama menu, iaitu nasi biryani ayam jalinan kasih. Namanya panjanglah. Kata nama khas ini perlu dituliskan dalam ayat. Kita lihat contoh ayat. Kemudian, mereka menjamu tetamu dengan hidangan yang enak seperti ... Jadi di sini isikan tempat kosong. Kata nama khas tadi dalam tempat kosong ayat inilah. Dan kita lihat kata nama khas bagi kategori yang kedua, iaitu jus mangga harum manis. Ini merupakan nama air minuman. Dan kita lihat contoh ayatnya. Air minuman yang disediakan oleh mereka ialah ... Murid perlu tulis semula kata nama khas bagi air minuman tadi dalam ayat. Okay. Dalam ayat, iaitu berdasarkan tempat kosong yang cikgu nyatakan di situ. Dan kita lihat kata nama khas bagi kategori ketiga, iaitu pencuci mulut, iaitu kek coklat warisan bonda, bubur jagung Malaysia, salad kasihku abadi. Kita lihat ayat yang menggunakan kata nama khas ini. Mereka juga menghidangkan pencuci mulut seperti ... koma ... dan ... Murid perlu mengisi ketiga-tiga tempat kosong ini dengan kata nama khas bagi pencuci mulut tersebut. Maka dalam maklumat ini, iaitu maklumat mengenai menu, sudah pun membentuk 3 ayat. Dan 3 ayat ini perlu ditulis dalam bentuk perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, mari tulis sebuah cerita secara berperenggan dengan menggunakan ayat yang telah kamu bina tadi dalam buku penulisan. Maksudnya, murid-murid perlu melakukan aktiviti ketiga ini, iaitu menulis sebuah penulisan ataupun cerita berdasarkan ayat-ayat yang telah kamu tulis tadi, yang telah kamu lengkapkan tadi dengan kata nama khas. Di sini, cikgu sudah pun memberikan contoh pendahuluan dan juga penutup. Pendahuluan di sini kita lihat, bagi meraikan kepulangan kakaknya, keluarga Jian Hui telah mengadakan majlis makan malam. Majlis tersebut dinamakan sebagai ... Mereka mengadakannya pada ... Majlis ini diadakan di ... Jadi di sini murid perlu menulis ayat secara berperenggan dalam penulisan ini. Dan samalah murid perlu meneruskan perenggan yang lain, yang perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat. Perenggan yang kelima, penutup kesimpulan tu, cikgu sudah nyatakan di situ. Dan murid-murid perlu ada penjelasan di akhir ayat dalam perenggan yang terakhir. Kita lihat ayat yang terakhir dalam perenggan penutup. Oleh itu,
mereka dapat mewujudkan keluarga yang bahagia kerana murid perlu berikan penjelasan kerana apa mereka dapat wujudkan keluarga yang bahagia. Jadi di sini inilah dipanggil kemahiran berfikir aras tinggi. Murid perlu menjelaskan ayat ini dengan maklumat yang sesuai. Diharapkan murid-murid dapat menyiapkan penulisan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.